حي على الفلاح. Nah, inilah mobil EPI DPD Banten bersama sayap juangnya PRI dan Hilmi DPD EPI Banten membawa jenazah seorang Nasrani yang tidak mampu di tempat pemakaman. Ini pemakaman hari ini Senin 21 Maret 2022. Ini Ustadz Tanto, Ketua DPR EPI Binong. Inilah bukti bahwa EPI kemanusiaan tidak memandang sara. Sekian laporan menyusul. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mobil EPI DPD Banten beserta sayap juangnya PR Nijimi membantu warga dari Nasrani suku Batak yang meninggal dunia dalam keadaan yang susah. Nah, ini kita bantu, bahwa kita buktikan bahwa EPI bergerak untuk kemanusiaan tanpa memandang sara. Awas, awas, pelan-pelan. Ini tim-tim dari RI. Ini sore ini jam 4 tanggal 21 Maret hari Senin 2022. Awas, pelan-pelan. Sama relawan kemanusiaan Binong bagian. Adalah pengalaman yang luar biasa. Awas, pelan-pelan, pelan-pelan. Demikian laporan sepenuhnya.